Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube. Jumpa lagi dengan Lisa Deavina Channel. Hari ini saya mau berbagi resep tumis paprika telur. Enak, seger, gurih. Bikinnya mudah dan praktis. Chinese food Hong Kong style. Ayo teman-teman, kita simak videonya. Kita siapkan bahannya. Telur, paprika warna, bawang putih. Paprika warnanya kita cuci satu per satu sampai bersih. Kemudian ditiriskan airnya. Bawang putih juga kita cuci sampai bersih. Pecahkan 5 butir telur satu per satu. Untuk telur, banyak sedikitnya sesuai selera kita. Telur yang sudah kita pecahkan dikocok lepas. Paprika warna yang sudah kita cuci bersih dipotong di bagian ujung yang tidak diperlukan, dibuang. Kemudian kita buang juga bijinya. Paprika warna yang sudah bersih dari bijinya, kita potong sedang seperti ini atau sesuai selera kita. Bawang putih diiris tipis. Setelah semua bahan sudah siap, panaskan minyak secukupnya. Setelah minyak panas, masukkan kocokan telurnya. Kemudian goreng sampai matang. Balik di kedua sisinya agar matangnya merata. Menggorengnya sambil diarik-arik ya teman-teman. Dan setelah telurnya sudah matang seperti ini, kita angkat dan disisihkan dulu. Panaskan minyak secukupnya. Setelah minyak panas, tumis bawang putih sampai berbau harum. Setelah berbau harum, masukkan paprika warna. Aduk-aduk dan masak sampai layu. Setelah paprikanya sudah layu, masukkan telur yang sudah kita goreng. Bumbui 1 sendok makan kaldu ayam, 1 sendok teh gula merah atau gula pasir, 3 sendok makan kecap asin. Aduk sampai merata supaya bumbunya tercampur. Kemudian masak sampai matang. Tingkat kematangannya sesuai selera kita ya teman-teman.
Dan setelah semuanya matang, jangan lupa tes rasa. Tumis paprika telur, Chinese food Hong Kong style. Simple, sederhana, bikinnya mudah dan gampang banget. Enak, seger, gurih, sudah siap untuk disajikan. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.